Kasih Sumo ah. Bah, Sumo suka es krim. Katanya kalau belajar sambil makan es krim jadi cepat hafal. Kan otaknya jadi enteng seperti es krim. Asik. Es krimnya sudah ada, tapi buku Sumo kok gak ada ya? Di mana bukuku ya? Wah, di sini tidak ada. Jangan-jangan di sini? Bah, di sini gak ada. Di mana ya? Di sini gak ada juga. Di sini gak ada. Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Wah, buku bahasa Inggris Sumo gimana ya? Bah, masih seminggu lagi ini. Gampang, Sumo makan es krim dulu aja. Nyam 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 nyam. Enak sekali es krimnya.
Apa ini? Loh, buku semua bisa jatuh dari atas pohon? Mundi? Mundi iseng lagi ya? Dasar Sumo, si tukang makan. Sebentar-sebentar makan. Di sana makan, di sini makan. Gimana bisa pintar? Beh, Sumo mau belajar kok Mundi. Cuma tadi Mundi ngambil buku Sumo kan? Yee, siapa yang ngambil? Buku ini mau ditemuin di halte. Lagian, santai aja deh. Masih ada waktu seminggu lagi. Yang penting itu makan. Oke deh, mau dia pergi dulu ya. Dah. Bah, Sumo kok jadi lapar ya? Sumo mau beli biskuit dulu ah. Keren, Sumo. Kamu lagi belajar ya? Yuk kita belajar sama-sama. Bah, iya nih kids. Tapi Sumo mau beli biskuit dulu. Sumo lapar sekali. Ya ampun Sumo, belum mulai belajar aja sudah kelaparan. Ya sudah, kids tunggu di rumah saja ya. Oke deh kids. Oke. Kemarin Sumo gagal belajar. Hari ini saat yang tepat untuk belajar. Sumo mau naik bis, jadi bisa belajar di dalam bis. Wah. Ini baru namanya belajar yang asik. Aduh, bagus banget pemandangannya. Sumo mau menikmatinya dulu deh. Belajarnya nanti aja. Wah, indah sekali pohon-pohonnya. Gunung. Wah, apa tuh? Ada. Busnya sudah kembali ke hati ya. Wah, Sumo kan belum belajar. Gak apa-apa deh. Besok aja deh belajarnya. Bang, berhenti di sini bang. Tunggu bang. Sudah sampai.
Wah, bagaimana kalau semua belajar di taman saja? Bah, lagi belajar ya kalian? Hai Sumo. Sumo, kemarin kemana? Kis tungguin di rumah kok tidak datang? Katanya mau beli biskuit. Oh iya, Sumo lupa kids. Sumo langsung pulang dan tidur deh. Maaf ya kids. Heboh, dasar Sumo. Ingatnya cuma makan saja. Belajar yuk bersama kami. Enggak deh, Sumo capek. Habis belajar di bus. Hah? Belajar di bus? Masa Sumo? Sumo emang bisa belajar di dalam bus? Keren. Apa enggak ketiduran Sumo? Kan baca di dalam bus bisa pusing. Sebenarnya Sumo memang ketiduran. Pulang dulu ya teman-teman. Sumo capek banget nih. Oke deh. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Thank you.
memang sangat enak. Sumo suka sekali. Nyum 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 nyum. Donat yang enak. Nyum 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 nyum. Makan donat. Makan donat. Nyum 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 nyum. Sumo mau belajar. Merah itu bahasa Inggrisnya red. Hijau itu bahasa Inggrisnya green. Kalau ungu, aduh, bacanya bagaimana ini? Pur, aduh, bagaimana ini? Besok semua ulangan nih. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Semua bingung nih, Oli. Besok semua ulangan nama-nama warna dalam bahasa Inggris. Semua belum hafal. Wah, emangnya ulangan ngadadak ya, Sumo? Dikasih waktu belajar sama ibu guru 1 minggu. Aduh. Hebat, ey. Itu kan waktu yang cukup buat menghafal nama-nama warna dalam bahasa Inggris. Memangnya semua banyak PR ya? Aduh. Gede, Uli. Aduh. Semua cuma kebanyakan main, makan dan tidur. Ya ampun. Katanya kalau kita belajar sambil makan es krim atau naik bus, jadi lebih cepat hafal. Tapi mana lebih cepat capek dan lapar. Jadi semua hanya makan dan tidur aja. Kalau begitu mah semua masih belum hafal ya. Belum, Holly. Belum, semua belum hafal. Holly akan bantu Sumo untuk belajar. Lebih baik kita belajar di taman bunga aja yuk. Bah, terima kasih banget ya, Holly. Tapi kok di taman bunga? Kenapa nggak di sini saja? Iya, sama-sama. Ayo Sumo, ikut saja. Yuk, kita pergi Sumo. Ayo, Oli. Oli, kenapa kita belajar di sini? Kan cuma ada bunga-bunga saja. Sumo, kalau kita belajar sambil melihat, maka akan lebih mudah. Bah, masa sih, Oli? Hebat. Iya benar, Sumo. Sekarang coba deh Sumo pegang bunga yang merah itu.
Sudah nih, Oli. Lalu? Hebat. Sekarang semua sebutkan warna bunga itu. Bah, gampang sekali. Ini merah. Hebat, oi. Sekarang merah dalam bahasa Inggris adalah red. Jadi, merah adalah red. Merah adalah red. Bunga ini berwarna red. Red adalah merah. Ya, semua bisa. Kalau bunga yang itu, yang berwarna ungu semua. Ini ungu. Bahasa Inggrisnya apa, Oli? Ungu adalah purple. Ungu adalah purple. Hore, Sumo bisa. Hore. Hebat, Sumo. Aduh, Sumo mana sih? Kok lama amat? Sabar, Atu Mondi. Sumo kan belum selesai mengerjakan ulangannya. Wah, jangan-jangan karena dia nggak belajar tuh. Udah punya ide, pasti senang karena nggak bisa ngerjain ulangan kan? Mondi, kamu teh kenapa begitu? Enggak dong, Sumo senang karena Sumo bisa mengerjakan soal-soal ulangan tadi. Terima kasih ya, Uli. Hebatlah, iya sama-sama Sumo. Kemarin, Sumo belajar dengan Holly di taman bunga. Nah, karena itulah Sumo bisa mengerjakan semua soal tadi. Mondi punya ide. Makanya Sumo, jangan malas belajar ya. Kan kalau kita rajin belajar, kita jadi pintar dan bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik. Oke deh, Mondi. Mondi, udah seperti Pak Guru aja. Oke deh, Pak Guru Mondi. Sumo mendapatkan pertolongan pada waktunya ya. Tapi tindakan Sumo itu salah. Jika Sumo dari awal sudah belajar, maka dia tidak perlu takut. Untung saja ada Holly yang mengajarkannya. Nah, teman-teman, jika ada tugas dari sekolah, jangan menunda untuk mengerjakannya ya. Sampai bertemu di cerita selanjutnya dari Happy Holly Kid. Ya, salam hebat, heboh, keren. Ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holly Kids ya. Karena di Happy Holly Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Christine Yasi. Sutradara Dolly. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Welcome to the show.